dari Canberra, Ustaz. Siap. Assalamualaikum, Ustaz. Bagaimanakah pola pendidikan yang baik menurut menurut Islam untuk anak-anak yang tinggal di lingkungan budaya Barat agar tetap terjaga akhlaknya dan istiqomah, Ustaz? Masya Allah. Kayaknya yang lebih tahu yang ada di sana. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ana bari'un min muslimin ya'ishu baina dhahranil musyrikin. Aku berlepas diri dari seorang muslim yang hidup di tengah-tengah orang-orang musyrik. La tatara'a naruhuma. Api keduanya enggak boleh kelihatan, harus menjauh. Tapi kalau kondisinya sekarang memang harus tinggal di sana, maka dia harus menciptakan suasana yang islami di tempat dia. Harus mau tidak mau dia harus melakukan itu. Kalau dia gak mampu tinggalkan negeri itu. Dia harus ciptakan suasana yang islami. Karena banyak pertanyaan. Di rumah dikasih nasihat anaknya secara islami. Di kampus, di sekolah ketemu sama non-muslim. Yang ada anak pulang berontak sama orang tuanya. Siapa yang disalahkan? Anak disalahkan? Enggak. Jangan sampai orang tua melemparkan anaknya ke sungai dalam kondisi tangannya diikat. Lalu dikatakan engkau selamatkan dirimu sendiri. Nggak bisa. Engkau yang menyeburkan anak itu. Atau dikatakan jangan sampai basah. Gimana nggak mau basah? Ayah ibu yang lemparkan anak ke sungai. Kemudian ayah ibu katakan jangan basah. Sesuatu yang nggak mungkin. Maka basah itu pasti. Maka sekarang berusaha untuk memperbaikinya. Dengan sabar. Mau gak mau terus. Ciptakan suasana di rumah, lingkungan. Makanya kalau ada madrasah-madrasah. Kalau bisa umat Islam di sana bikin madrasah sendiri. Kemudian di sana memang orang-orang yang muslim. Yang diakui oleh pemerintah madrasahnya. Sehingga bisa melanjutkan atau apalah. Karena berat. Jemaah berat sekali ya. Terus terang Ana kenapa gak mau ke Australia? Beberapa kali diundang ke Belanda, ke Amerika, aduh anak, hati anak masih belum mampu anak melihat suasana yang seperti itu di sana. Maka adalah orang tua mempersiapkan kondisinya, mungkin dia gak bisa sendiri dengan komunitas muslim yang ada di sana. Dia bikin, tapi mau tidak mau hati-hati tadi yang saya sampaikan. Orang tua yang melemparkan anaknya ke sungai, jangan pernah berkata jangan basah anak. Anak itu akan basah. Dan tugas orang tua mengeringkan basah baju dia. Atau mengganti bajunya. Dan terus banyak berdoa. Banyak berdoa jemaah. Orang di negeri muslim aja kadang-kadang orang gak benar ya. Karena lingkungannya. Gimana dengan negeri yang benar-benar gak peduli dengan ketuhanan. Dengan tauhid ya. Dengan akidah. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah.